Halo, selamat sore. Nama saya Yudi Budiana. Saya domisili di Bandung. Kenapa sih saya pilih BMW? Karena dari segi bentuk itu sporty. Kemudian dari sisi kenyamanan, walaupun saya belum tahu, tapi saya sudah mencari-cari tahu bagaimana sih mobil BMW, mobil Eropa itu seperti apa. Nah, yang saya pakai ini adalah mobil BMW seri M46 seri 318 akhir tahun 2004. Mesinnya ini untuk yang terakhir seri 318. Kasih tahu mungkin kalau misalnya ada teman-teman yang lagi nonton ini, sepengetahuan saya ini adalah seri terakhir dari 318, setelah itu nggak ada lagi. Nah, mesinnya udah N46. Untuk modifikasi saya belum memodifikasi mobil saya masih standar. Hanya ketika saya membeli mobil ini adalah mobil tangan kedua, jadi perlu perbaikan segala macam. Tahap awal adalah memberikan kontribusi kepada mobil ini untuk menyehatkan mobil dari sisi mesin, kemudian modifikasinya itu baru velg aja. Nah, jadi selain itu saya standar. Tadi saya udah jelasin bahwa mobil saya masih standar nih, tapi saya pengen agak good looking lah gitu. Nah, biasanya kalau mobil, sepengetahuan saya, kalau misalnya pengen good looking, yang pertama diganti adalah velg. Velg yang saya pakai itu adalah velg HSR ring 18, kemudian jenisnya Ryzen. Nah, warnanya hitam. Kenapa saya pilih ini? Karena saya ingin tampilan mobil saya ini lebih ke temanya hitam. Nah, kemudian untuk ban saya pakai Accelera. Yang depan ini ukurannya 215/40. Kenapa menggunakan ukuran ini? Karena saya ingin ini mobil dipakai tetap nyaman, tapi good looking dapat. Kemudian ketika saya pakai jarak jauh di tol itu, saya lari pun masih tetap oke. Kita masuk ke interior. Interior saya tidak mengubah banyak modifikasi di mobil saya ini. Pertama, dari kulit itu saya tidak akan ganti, karena kalau misalnya mobil Eropa itu ada wangi yang khas, yang itu saya suka banget. Paling saya akan tambah armrest, karena di sini tipe 318 ini belum ada armrestnya. Kemudian rencananya ke depan akan ganti setir yang M-Tech yang senada dengan trim dashboardnya, yaitu wood panel. Dan ini saya suka banget karena warnanya itu black on beige, luarnya itu hitam, dan ini termasuk rare katanya.